Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wa ansur 'alaina rahmataka. يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين جماعة Masjid Makmurah Sibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan aktivitas rutinitas istiqomah kita dalam mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal pada malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan amal ini sebagai penyebab datangnya ridho rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka halaman 3. Kita sampai kemarin sudah bab thaharah sudah selesai ya. Di halaman 2 sekarang halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ta'allamna fid dharain amin. Faslun ay hadha fasl. Halaman 3 yang paling atas. Wa juludul maytati tathuru bittibaqi illa jildal kalbi wal khinzir. Wajuludul maitati, ada beberapa kulit ya, beberapa kulit bangkai mayit. Wajuludul maitati, beberapa kulit bangkai tathuru, itu bisa suci ya, walaupun dari binatang yang diharamkan dagingnya. Nah, kulitnya bisa dimanfaatkan, apalagi dari binatang yang haram dikonsumsi. Oh, yang halal dikonsumsi. Yang haram dikonsumsi aja masih bisa kulitnya. Kulitnya itu bisa dimanfaatin. Kayak harimau yang bagus-bagus kulitnya itu. Kulit harimau, ya, kulit rusak, kulit apa yang bagus-bagus pokoknya. Ya, itu bisa disucikan dengan apa? Ditibali, dengan disamak. Disamak itu dihilangin semua daging-daging yang nempel di kulit sampai benar-benar murni kulit. Ya, dikasih dedaunan-dedaunan yang ini pokoknya baunya dihilangin semua, dijemur sampai bersih. Ya, jemur kering baru bisa dijual. Buat lukisan juga bagus. Itu. Nah, illa terkecuali, illa jildal kalbi wal khinjir, terkecuali ya, terkecuali kulitnya anjing dan kulitnya babi. Itu enggak bisa diapa-apain. Ya. Tapi selain dua binatang itu, walaupun haram dikonsumsi dagingnya, ketika kita ambil kulitnya mungkin buat seni, buat apa ya, bisa
sehingga diperjualbelikan itu dihalalkan karena sudah melalui samak tadi, sudah mulai proses ya, disamak dulu baru bisa diperjualbelikan, baru suci, boleh diperjualbelikan. Wama tawallada, dan apa yang terlahir min huma dari dua binatang yang diharamkan tadi, au min ahadima atau salah satu dua binatang tadi, maksudnya pokoknya yang terlahir dari anjing dan babi sudah gak bisa diapa-apain, semua anak keturunannya semua gak bisa diapa-apain ya. Kemudian wa azmul maitati, wa azmul itu tulang, tulang bangkai, wa azmul maitati dan tulang bangkai, wa sya'ruha dan rambutnya bangkai ya, najisun itu semua najis ya. Kalau tulang tulang bangkai rambutnya semua itu najis, illal adami, terkecuali manusia. Maka tulang manusia itu enggak najis. Rambutnya juga enggak najis. Kalau ada ya, ketika gali kuburan kok nemu tulang manusia. Ini tulangnya cakep nih, jarinya diambil. Intinya itu enggak najis, cuman hukum ngambilnya boleh apa enggak. Walaupun ke bawah sholat juga enggak apa-apa. Itu tulang. Tapi kalau selain manusia, tulang rambutnya najis. Ini bangkai loh, yang meninggalnya kayak sapi umpamanya begini. Kambingnya, kambing meninggal proses penyembelihan. Berarti bukan bangkai, halal dikonsumsi. Nanti ekornya suka dibuat seni gandul kunci. Ya. Terus kunci itu disaku buat sholat. Enggak apa-apa, sudah suci. Terkecuali kambing itu meninggalnya bukan karena penyembelihan yang secara syar'i. Maka rambutnya haram, rambutnya najis. Tulangnya juga najis kalau meninggalnya enggak melalui penyembelihan. Ya. Itu. Jadi enggak apa-apa umpamanya kulit apa dompetnya dari terbuat dari kulit. Tapi kulit sapi itu kulit apa ya? Yang melalui penyembelihan sah secara syara, ya enggak apa-apa dompet itu buat sholat dari kulit. Ya. Dan masih rambut umpamanya ekor-ekor kambing itu kan kadang-kadang ada yang bagus dibuat gandul kunci. Ya, gua seni gandul kunci terus buat sholat, enggak apa-apa kalau memang penyembelihan melalui syariat, melalui syariat yang sah ya, melalui hukum Islam yang sah. Kecuali meninggalnya, emang meninggal sakit, meninggal binatang itu enggak boleh. Baru tulang rambutnya semua jadi najis. Semua jadi enggak boleh dikonsumsi. Harus hati-hati. Ya. Makanya ketika ada apa seorang pedagang sapi yang melalui perjalanan jauh, ketika sapi itu sudah mulai pingsan, udah cepet-cepet disembelih biar apa ya, biar semuanya halal dikonsumsi. Ya, itu ya. Jadi tulang dan rambutnya semua terkecuali manusia itu najis. Selanjutnya faslun ay hadza fasl. Wala yajuzu isti'malul awani dzahabi wal fiddah. Tidak diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan dengan artian haram hukumnya. Ya, apa isti'malu awani dzahabi? Menggunakan tempat yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. Ya. Tempat-tempat yang terbuat dari emas perak itu diharamkan sama syariat Islam ya, enggak boleh. Terkecuali kadar, cuman kadarnya beberapa persen ya. Kalau dalam ilmu fikihnya itu, dalam usul fikihnya itu, kalau memang kadarnya di bawah 50% masih ada yang memperbolehkan. Kayak cincin yang kadar emasnya di bawah 50%, maksimal 50%, itu masih diperbolehkan sebagian ulama ya.
bagi laki-laki. Kalau perempuan kan nggak apa-apa pakai emas. Nah, kalau laki-laki kan nggak boleh. Yang mana kalau laki-laki memakai emas itu yang lebih dari 50% karena kadar ininya emasnya, maka diharamkan. Karena emas itu apa ya, membuat gumpalan-gumpalan darah. Ya kalau dipakai itu sehingga nggak menyehatkan bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan, dia akan keluar dari darah menstruasinya. Jadi diperbolehkan bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas yang kadarnya lebih dari 50%. Ya lebih amannya nggak usah pakai lah yang dari emas. Ya. Itu. Tapi kalau tempat semua nggak diperbolehkan. Kalau piring dari emas gitu nggak boleh. Semua laki-laki perempuan nggak boleh menggunakannya. Ya. Tapi kalau perhiasan baru yang diperbolehkan orang perempuan. Laki-laki mah nggak boleh yang lebih dari 50%. Nah, kalau kita memakai cincin dari emas yang lebih dari 50% kadar emasnya, dipakai sholat. Ada sering kata, oh, nggak boleh dipakai sholat itu. Ya, sama dengan kita membawa-bawa benda-benda najis, benda-benda haram. Sholat membawa benda haram kira-kira, ya mungkin bisa tapi nggak dapat apa-apa. Pahalanya nggak dapat apa-apa, rugi. Gitu, kalau kita membawa benda yang diharamkan oleh syariat dalam sholat itu aja, memakainya aja udah haram. Nanti kita sholat kita membawa benda haram, berarti sholatnya itu percuma, nggak dapat apa-apa pahalanya. Malah sama masalah sah darinya ya, oleh sah-sah saja, sah tapi nggak dapat apa-apa begitu pahalanya. Karena memakai kayak begini, kita memakai sholat memakai benda, memakai pakaian curian, hukumnya sah nggak sholat? Sah, tapi nggak dapat apa-apa. Karena yang membatalkan sholat bukan itu, yang membatalkan sholat itu membawa benda najis yang terlihat najis, benar-benar najis. Tapi itu bendanya bukan benda itu kan nggak najis. Benda curian itu kan nggak najis. Yang najis itu perbuatannya. Tapi kalau kotoran nempel di badan udah jelas batal, paham ya? Tapi kalau benda haram itu bendanya nggak haram, tapi perbuatannya yang haram. Nah, ketika amal baik dibarengi dengan perbuatan haram, maka percuma pahalanya. Puasa kok masih berbohong, puasa kok masih ngomongin orang, ya percuma. Puasanya sah, karena itu bukan membatalkan puasa mencuri. Ngomongin orang juga enggak membatalkan puasa. Ya, yang enggak ini enggak ada pahalanya itu loh, diragukan dapat apa enggak, bahkan bisa min gitu loh. Nol-nol aja untung, enggak, kita enggak dapat apa-apa aja untung, takutnya min, habis pahalanya dimakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Baik, jadi itu untuk benda yang terdiri dari emas, yang terbuat dari emas itu tidak diperbolehkan untuk kita pakai, ya. Selanjutnya paslon ayada fasl wasiwaku. Siwak, hukum siwak mustahabun. Ya, disunahkan fi kulil hal. Di setiap waktu. Setiap saat itu disunahkan siwak. Dan sekarang kan sudah kadang-kadang bawa siwak itu jarang, hanya beberapa orang aja. Ya karena ya sekarang kan boleh sesering mungkin sikat gigi juga nggak apa-apa. Itu kalau diniati siwak udah jadi siwak. Cuman kalau siwak pakai kayu tertentu berarti dapat pahala double, gitu loh. Melakukan niat siwak dan yang dipakai alat siwak itu sesuai dengan anjuran baginda Rasul, jadi ngikut sunnah. Pahalanya double-double, ya. Wong siwak itu pakai kain, pakai pakaian ujungnya aja boleh kok. Jadi ujung-ujung pakaian ini, pokoknya benda yang menyerap itu sudah diperbolehkan, sudah dihukumi siwak. Ya kan, kalau kita berbicara gimana siwak yang baik dan benar, yang baik itu gimana, yang lebih afdol itu gimana? Ya pakai kayu yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasul, ya kayak arok itu. Nah kita kalau mau sholat
mau sholat nggak bawa siwak, udah pakai baju gini aja. Diniatin pakai siwak, sholat ketika sholat. Itu sudah dihukumi udah memakai siwak dan dapat sunnahnya. Ya, itu pokoknya pakai benda yang bisa menyerap intinya. Kalau kita berbicara afdolnya, ya pakai kayu yang sudah ditentukan. Fikulil hal, dari setiap waktu ini dianjurkan. Nanti ada waktu-waktu tertentu yang sangat-sangat dianjurkan. Illa ba'da zawali, terkecuali. Jadi setiap waktu disunahkan untuk memakai siwak, terkecuali ada kata kecualinya ba'da zawal, sesudah, ya, sesudah lingsirnya, sesudah matahari itu sudah berada di tengah-tengah. Jadi sudah turun sedikit waktu zuhur lah. Gampangnya waktu zuhur. Waktu zuhur itu sudah tidak disunahkan lagi untuk memakai siwak bagi yang puasa. Kalau yang enggak puasa ya lanjut tiap waktu. Jadi siwak itu setiap waktu disunahkan, ya, terkecuali bagi, ya, bagi orang yang berpuasa habis zuhur, masuk zuhur itu sudah enggak boleh pakai siwak lagi. Ya. Nah, apakah sampai haram? Enggak. Hukumnya hanya sampai makruh. Nah, kalau itu perbuatan yang makruh, ngapain kita perbuat? Kalau itu perbuatan yang enggak dapat apa, ngapain kita perbuat? Terkecuali ya, kita habis sahur tidur. Habis sahur salat belum sempat sikat gigi, tidur, bangun-bangun, zuhur. Puasa itu dalam kondisi puasa. Nah, kita enggak apa-apa lah terpaksa itu sikat gigi, karena nanti kalau enggak sikat gigi pasti mengganggu. Ya, daripada mengganggu, nanti ada mau lagi membuat hati orang itu, ya, membuat orang itu kesel, jadi malah dosa. Ya enggak apa-apa terpaksa pakai sikat gigi aja enggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering dilakukan. Perbuatan makruh itu, ya, sekali lagi perbuatan makruh itu sebaiknya jangan sering-sering. Itu aja. Oke, selanjutnya ya, wa illa lisaim. Jadi wa huwa fi salasi mawadi' ashaddu istihbaban. Wa huwa fi salasi mawadi' dan di tiga tempat, wa huwa bersiwak di dalam tiga tempat ini, ya. Jadi wa huwa itu kembalinya bersiwak fi salasi mawadi' di dalam tiga tempat. Asyaddu istihbaban, sangat-sangat disunahkan di tiga tempat, di tiga waktu ini sangat-sangat disunahkan. Maka kata baginda Rasulullah, la an asyukka ala ummati la amartahum bisiwa. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku siwakan itu, ya, maka aku perintahkan siwak itu, ya, menjadi hal yang wajib. Karena ini takut memberatkan bagi untuk umatnya, maka dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan di tiga tempat ini. Gitu loh. Kalau yang lain ya bolehlah. Sunah itu saja. Ini sangat-sangat sunah, bahkan mendekati wajib. Maka baginda Rasul kan laula an asyukra, seandainya tidak memberatkan ala ummati la amartahum, maka akan aku perintahkan disiwak dengan melakukan siwak. Ya, ketika apa? Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ya, sangat-sangat disunahkan untuk memakai siwak ketika taghayyur itu berubahnya fahmin mulut. Dari apa berubahnya? Min azmin, dari rasa asem, rasa pokoknya enggak enak lah, ya. Kalau ini rasa asem, min azmin itu rasa asem, mulut ini udah asem banget gitu, enggak enak gitu. Nah, itu cepat-cepat itu dianjurkan untuk memakai siwak segera mungkin, ya. Wa ghairi dan yang lain, bau-bau yang lain pokoknya yang mengganggu bau mulut, ya udah itu segera di
gigi segera melakukan siwak atau sikat gigi. Itu sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjaga perasaan orang itu lebih penting kadang-kadang. Itulah tujuannya Islam, biar manusia sama itu kita ketika berinteraksi itu enggak ada yang terganggu. Nah, wa indal qiyami minan naum. Yang kedua, yang sangat-sangat dianjurkan untuk memakai siwak aja ketika bangun tidur. Wa indal qiyam, ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Itu ketika bangun sama ambal tidur udah. Enggak usah kalau enggak perlu mandi yang penting sikat gigi dulu, udah. Ya. Disempat-sempatkan, bukan niat apa-apa, niatnya ambil sunnahnya itu, perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah enggak akan perintah begitu, ini pasti hikmahnya, keutamanya itu begitu banyak. Ya, kalau Rasulullah sudah sangat memerintahkan. Terakhir yang nomor tiga, wa indal qiyam ila sholat, ketika berdiri untuk melakukan sholat. Maka itu tadi ketika sholat bolehlah ujung pakaian kita buat siwakan, gak apa-apa. Niatin untuk siwak, memakai siwak. Baik, selanjutnya faslun ai hada fasl wa furudul wudu. Nah, ini sebenarnya semua masih bab thaharah, yang bab bersuci. Jadi bab bersuci itu sangatlah penting dalam beribadah. Kalau badan kita sudah suci, insyaallah. Baik, faslun wa furudul wudu. Fardunya wudu itu sittatu asya, ada 6. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Wudu itu kalau memang benar-benar kita sempurnakan, itu bisa menghapus semua dosa-dosa. Kalau dosa-dosa kita, berjatuhan dosa-dosa kita. Ya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsinul wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahtil athfar. Jadi ketika kita melakukan wudu dan menyempurnakan wudu, ya, maka kesalahan-kesalahan itu berjatuhan dari badan kita, ya, berbarengan dengan air, tetesan sebekas air wudhu itu berjatuhan dosa-dosa kita. Ya. Jadi bersuci ini memang yang kita sucikan itu secara syariat memang yang zahir saja. Terkadang tanya, ketika kita buang wangi yang dibasuh kok cuma muka, itu nggak dibasuh gitu. Lagi-lagi kita kalau berbicara syariat nggak sampai sebegitu. Bersuci kalau kita berbicara hakikat nggak akan bisa. Tapi kalau bersuci berbicara syariat, insya Allah kita bisa penuhin. Ya, kita bersuci, wudhu udah suci semuanya. Tapi ketika sholat pasti masih bawa kotoran. Itu kalau berbicara syariat. Ya. Contoh juga, kita sholat dianjurkan menutup aurat. Ya, menutup aurat. Tapi ketika menutup aurat ini tujuannya apa? Apa tidak terlihat aurat kita di hadapan manusia? Kalau memang itu, ketika kita sholat di rumah sendirian, di kamar sendirian, gak ada orang, boleh dong kita buka aurat sholatnya. Ya, itu kalau berbicara hakikat. Ya. Jadi nutup aurat secara hakikat kita enggak akan bisa, karena di mata Allah kita itu udah sama aja, mau pakai pakaian mau enggak pakai pakaian itu sama aja terlihat. Ya.
Nah, begitu juga maka syariat sama hakikat itu selalu berjalan seiring, enggak boleh kita jalanin satu-satu, enggak boleh. Harus berjalan seiring. Ya. Ketika berwudu juga begitu. Ya, wudu sudah anjurannya, sudah ajarannya bagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukun-rukun wudu itu apa aja yang dibasuh sudah jelas, sudah jangan dipertanyakan kenapa ketika buang angin kok enggak dibasuh dubur kita gitu loh ya. Itu. Baik, jadi wa furudul wudu ada beberapa wajibnya, fardunya wudu itu ada 6. Nah, maka sempurnakanlah wudu itu. Ya, sempurnakan. Jadi ada cara-cara cara wudunya seperti apa, cara doanya seperti apa begitu. Ketika melihat air saja kita sudah ada doanya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ketika melihat air saja itu sudah ada doanya. Ya. Ketika membasuh tangan, Allahumma ihfidh. Allahumma ihfidh yadayya min ma'asiyatika kulliha. Ya Allah, hamba berlindung. Jagalah tangan ini dari segala maksiat. Ya, yang pernah saya lakukan semua maksiat. Jadi Allahumma ihfad yadayya min ma'asiyatika kulliha. Itu ketika kita membasuh tangan. Kemudian setelah membasuh tangan, apa? Kumur. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa kumur-kumur. Macam-macam sih doa kumur-kumur itu. Ya, ada yang Allahumma a'inni itu. Yang sebenarnya Allahumma a'inni ala dzikrika itu doa-doa untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah. Doa untuk menyempurnakan agar disempurnakan segala ibadah. Nah, setelah kumur-kumur nanti apa? Istinsyak menghirup air dalam hidung itu doanya Allahumma arihni raihatal jannah fa anta anni radin. Jadi doanya seperti itu. Ya Allah, berikanlah ridhamu agar hidung ini sempat untuk mencium bau surga. Nah, kalau untuk diberikan ridho untuk mencium bau surga, ya pasti masuk surga. Emang kalau di luar udah bau surganya? Ya kalau udah masuk surga udah. Itu intinya minta ridho agar dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Memang ada sebuah keterangan, jangankan masuk, nyium bau surga aja enggak. Begitu. Nah, jangankan masuk surga, nyium aja enggak. Itu ada keterangan seperti itu. Makanya ketika kita menghirup dari hidung itu ya, air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah fa anta anni radin. Tuh, ya. Dah. Kemudian baru niat. Setelah kumur baru niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hajasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Itu niat di mulut. Nanti ketika basuhan pertama, ya. Yang rukun pertama kan an-niyatu indal ghuslil wajhi. Tuh. Niat ketika membasuh wajah. Jadi pas basuhan pertama ini hatinya nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari wa dzalillahi ta'ala. Ya. Jadi pas membasuh, basuhan pertama itu hatinya. Nah, tadi di mulut cuma sunnah. Ini sudah jelas indal ghusli. Ketika membasuh itu nampakkan niat di dalam hati kita. Itu ya. Nanti basuh muka juga begitu. Doanya juga ada Allahumma bayyid. Ya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada di juz 4 itu doanya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkankah wajahku nanti ya Allah. Ya dapat itu putihkan basuh muka. Yang mana engkau putihkan wajah-wajah orang mukmin dan engkau gelapkan wajah-wajah orang kafir. Takutnya nanti kita digelapkan juga orang kafir. Makanya itu kita doa memohon. Berarti ada bukti kalau kita tuh pingin.
Nah, kalau nggak pernah memohonkan berarti nggak ada bukti kalau kita ingin disinarkan wajah kita, dibersihkan wajah kita ketika yang mulia. Nah, itu ketika membasuh muka. Jadi pertama rukun adalah niat. Niat ya, niatnya ketika membasuh muka. Wah itu tadi di mulut tadi hanya sunnah. Nah, yang wajibnya malah di ketika membasuh muka itu. Rukun yang kedua wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Oke. Kemudian yang ketiga wa ghuslul yadaini, ya, membasuh dua tangan ilal mirfaqaini sampai siku-siku. Jadi jangan sampai siku-siku saja. Nanti sampai sini aja tanggung. Pentokin juga enggak apa-apa. Ya. Karena nanti ketika dia berkiamat nanti itu yang bekas kita sekarang dibasuh dalam wudu kita itu bernyala. Nah, kalau kita yang sering basuh ya nyalanya sampai sini aja. Kalau sini nyalanya sampai sini nanti. Ya, tanggung. Banyakin kalau kita itu. Pakai tangan. Kemudian Allahumma a'tini, doanya ya. Kitabi bi yamini, ya, wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amalku di tangan kananku nanti ya. Pokoknya catatan amal itu, kata ada sebuah keterangan, catatan amal itu diberikan kepada hambanya. Kalau dia nerimanya tangan kiri, berarti kejelekannya banyak. Sudah, ini sudah mendekat-dekat, sudah banyak nerakanya gitu istilahnya. Tapi kalau catatan amal itu diberikan dari tangan kanan, yang nerima tangan kanan, insya Allah sudah banyak itu ke surganya. Itu berarti amal baiknya banyak. Itu ya. Jadi ketika membasuh tangan doa seperti itu agar catatan amalnya diberikan di tangan kanan. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Mau di sini terserah membasuhnya itu. Ya, cuma jangan sedikit kalau bisa. Ya. Ya, kan kita nanti nyala. Ya, kalau nyala, kalau kita basuhnya segini saja, nanti nyalanya di sini doang. Kalau basuh belakang ya nyalanya di sini doang. Ya. Jadi di dalam kitab Marakil Auliyah saya dapat keterangan dari membasuh yang sanadnya sampai baginda Rasulullah itu, jadi dibalik lagi. Di sini Imam Syafi'i itu enggak apa-apa. Sebagian, namanya sebagian, mana aja kita pilih boleh. Man, bagusnya kan begini. Nah, ini balikin lagi. Ya, semua ke kena rambutnya. Nanti kalau memancar semua itu, ya memancar. Kalau sini saja dikit aja, nanti yang mancar sini doang. Nah, kalau kita jauh nggak kelihatan Rasulullah nanti. Ya, nggak terlihat. Makanya itu yang banyak di basuh semua juga bagus ya, cuman kalau sedikit aja udah sah, intinya sudah sah begitu. Jadi membasuh sebagian kepala, doanya apa? Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku ini dalam api neraka. Intinya minta perlindungan rambut, semua anggota badan kita, kulit kita, ya udah haram dan neraka, berarti diselamatkan mintanya itu. Gitu. Itu doanya. Ya, kemudian wa ghuslul rijlaini, ya. Wa ghuslul rijlaini ilal ka'bain, membasuh dua kaki sampai ke mata kaki, sampai dua mata kaki. Jadi sampai mata kaki aja itu sahnya. Tapi kalau kita pengin bagusnya ya sempurnanya udah sampai ini lutut. Ya, basuh semua nggak apa-apa sampai lutut. Mata kaki sudah sah, tapi sampai lutut nggak apa-apa, sah. Malah lebih sempurna.
malah lebih sempurna ya. Kemudian doanya Allahumma la tazidu qadami ala sirati fi nar yaum tazidu fi aqdal munafiqun. Jadi ya Allah, jangan engkau gelincirkan kakiku ketika menaiki siratal mustaqim. Jadi banyak orang-orang yang tergelincir ya. Ada yang naik sirat itu baru 1 meter udah jatuh. Baru naik aja udah jatuh. Ya, ada baru udah tengah-tengah jatuh gitu. Ya. Ini memohon agar kaki kita itu ketika melewati siratal mustaqim itu enggak terpleset. Ketika membasuh itu, ketika membasuh itu doanya seperti itu. Ya. Baik, terakhir watartibu alama dzakarna. Semua itu harus diurutkan yang sudah disebutkan. Alama dzakarna, semua apa yang sudah disebutkan tadi, tartibun harus tartib, urut. Ya, berurut, enggak boleh kaki dulu baru kepala. Enggak boleh kepala tangan dulu baru wajah, enggak boleh. Ya, harus urut. Kalau enggak urut berarti enggak sah. Jadi enggak sah wudu kita kalau enggak urut. Oke. Ya. Dah sampai sini wasunanuhu wallahu a'lam bissawab. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas sunah-sunahnya wudu. Ya. Jadi ada 6 itu tadi, membahas niat pertama itu niat, rukunnya fardunya wudu, membasuh muka, kemudian tangan, membasuh sebagian kepala, kaki, dan urut. Telinga itu sunnah. Telinga, membasuh telinga itu sunnah. Nanti bah, pembahasannya gimana membasuh telinga yang benar. Ya, oke. Itu wasunanuhu. Jadi besok sunnah-sunnahnya tentang wudu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Tadi tak dengar kayaknya ya. Ya udah, cara sholatnya kita
wudu, bersih wudu dulu, pakai kempes enggak? Pakai ini, pakai tisu boleh, pakai apa boleh bisa nyerap air ketika jatuh dan udah wudu sempurna udah ya. Ketika sholat, sudah masuk sholat kedua rakaat kok keluar lagi kayak gitu. Udah enggak apa-apa. Terusin aja sholatnya. Terkecuali keluarnya sebelum sholat. Ya. Sebelum sholat itu enggak boleh wudu lagi. Pokoknya ketika wudu udah bersih semua, cuci, sholat mulai ya, dua rakaat atau satu rakaat bahkan kok keluar, ya udah terusin. Karena itu sudah dimakfu istilah dalam fikih itu. Enggak apa-apa itu. Ya. Memang seperti itu kalau kita cari keterangan dalam kitab ya susah. Nah, biasanya itu namanya ya kita dapat makfu lah, dispensasi bagi yang memang udah udur. Ya, yang penting ada benda untuk menyerap air kencingnya tadi. Itu kan sudah kita serahkan. Seperti itulah kita serahkan syariat sebenarnya. Kita serahkan dalam hakikat itu udah. Yang penting dia sholat dengan Allah. Memang ada uzur nggak dibuat-buat itu. Gitu. Sebenarnya orang nggak kencing pun bawa air kencing kok. Kita sholat udah nggak keluar air kencing, bawa air kencing sebenarnya kalau berbicara hakikat. Nah, makanya itulah nggak apa-apa. Itu udah dapat sudah urusan sama Allah. Jadi dia mau sholat. Ya, yang beli dia masuk. Itu emang mau mencarikan dalam keterangan saya, dapat keterangan dari guru saya, memang itu diperbolehkan kecuali itu. Ya, emang nggak bisa lagi. Ya, apakah tuh nggak sholat? Apakah nggak daripada nggak sholat? Gitu. Jadi yang penting ada benda untuk menyerap ketika ada keluarnya tadi. Pempes juga. Petisi yang bisa menyerap juga. Gitu ya. Baik, yang kedua tadi apa? Oh, yang pertama tadi Pak? Apakah setiap yang haram itu najis? Yang haram? Apakah setiap yang haram itu pasti najis? Oh iya. Baik, apakah setiap yang haram itu pasti najis? Ya. Lihat dulu, yang haram itu gak semua najis. Kita mencuri makanan, mencuri mangga gitu aja ya, di tangga kita. Mangga kita curi. Apakah mangga itu haram? Enggak haram, perbuatannya yang haram. Ya, perbuatannya mangga itu tetap suci. Enggak apa-apa kita bawa sholat. Ya. Cuman kalau dimakan itu haram karena hasil perbuatannya itu. Tapi kalau kita kena mangga itu enggak najis. Ya, itu kan haram. Mangga ini kan haram. Ya, mangga haram tapi enggak najis. Ya, mangga ini haram karena hasil curian. Tapi ketika ke bawah sholat enggak membatalkan sholat. Tapi kalau benda najis ke bawah sholat udah jelas membatalkan sholat. Ya, itu tadi kayak pakai emas tadi. Emas itu suci bendanya. Ya, maka tidak membatalkan sholat. Tapi akan bisa mengurangi pahala sholat. Gitu. Ya, tidak semua yang haram itu najis. Ya, tapi kalau setiap yang najis sudah pasti haram. Setiap yang najis sudah pasti haram dikonsumsi. Ya, setiap yang najis itu sudah pasti haram. Najis, sudah benda najis itu pasti haram. Dikonsumsi haram, dibuat untuk sholat juga enggak boleh ada benda najis. Tapi kalau yang setiap yang haram belum tentu najis. Tuh. Baik, ada lagi? Ya. Kasih itu kuota. Assalamualaikum. Hukum wudu. Kalau doa mah enggak
kalau doa untuk anggota-anggota badan itu enggak termasuk apa ya, enggak bisa, enggak wajib. Tapi kalau niat, namanya niat ini kan sudah termasuk rukun. Ya. Nah, kalau rukun sudah hilang satu berarti batal wudunya. Nah, yang masih diperselisihkan ya. Kalau Imam Syafi'i harus diikuti dengan basuh muka di barat dan basuh muka. Kan jarang orang yang begitu. Kadang nawaitul wudu aja rafi'an hajazilah sebagai fardhu lillahi taala. Langsung wudu loh. Enggak pakai niat lagi. Nah, ini yang masih khilafiyah, ada yang memperbolehkan. Karena udah niat itu ada niat nawaitul tadi. Ya. Tapi kalau enggak baca sama sekali, udah jelas enggak boleh, wong niat itu salah satu rukun. Dan bacaannya kan ada. Ya. Kita langsung baca muka aja, enggak ada niat, hilang dong rukunnya. Ya. Dan niat itu ada bacaannya, kalau niat udah. Makanya kalau yang satu kan langsung niat itu nawaitu, pas basuh muka itu nawaitu wudhu alil mukmin hadasan. Wallahi ta'ala. Ya, niat. Nah, niat itu memang harus disertakan dalam rukun. Semua ibadah harus ada niat. Itu diniatkan dulu. Nah, memang baca apa disertai doa apa enggak. Nah, itulah yang jadi khilafiyah. Ya, yang jadi khilafiyah. Pokoknya niat, menyertakan niat. Kadang kalau kita enggak ada niat, pasti ya enggak ada bacaan doanya itu. Seakan-akan kita enggak ada niat. Ya, kalau sudah ada niat, nawaitul wudu ala li rafa'il hadatsil ghaib, baik pas ketika belum basuh muka atau pas basuh muka disertai di dalam hati, ya, itu lebih pasti wudu kita itu diterima. Lebih pasti wudunya. Mungkin ya, mungkin ada yang berpendapat kalau niat itu udahlah, niat aja udah, enggak ada doa-doanya. Yang berpendapat seperti ini mungkin diperbolehkan. Tapi kan di dalam Syafi'i kan ada niat kayak berpuasa harus di malam hari, dan bacaan niatnya seperti apa, gak hanya di batin saja ada bacaan niatnya, begitu loh di dalam beribadah itu. Kalau niat hanya sekedar di batin, gak ada bacaan apa-apa, ya kalau ada yang memperbolehkan silakan ikut, yang penting kita jangan niru-niru saja. Yang penting kita jangan niru-niru. Ada pernah dapat keterangan, pernah dapat sanad kayak gini, nggak apa-apa, niat hanya di batin saja, nggak usah baca apa-apa, ya udah silakan dipraktekkan. Tapi kalau saya nggak bisa, harus ada bacaan niatnya itu, walaupun didudukan nggak apa-apa. Itu ada sebagian yang berulama nggak apa-apa. Nah, bagusnya kalau Imam Syafi'i memang disertakan bareng, kayak Allah ketika Allah usolli, artinya Allah usolli ketika di mulut itu usolli fakul maghribi salasa rakaatul sabila lillahi adzanna minallahi ta'ala. Itu agar memperlancar lagi niatnya. Itu sunnahnya, wajibnya di sini. Ya, sunnahnya. Wajibnya di hati tadi Allah usolli. Hatinya usolli bareng Allah. Ya, mulut A takbir, mulut mengucapkan A, hati usolli. Makanya didului, dikerasin biar lancar. Oke. Okay. Terakhir ya. Sama, ya. Kecuali anjing atau babi. Iya. Kalau binatang buas lainnya kan bisa kan. Terus yang kedua mengenai tertib dalam wudu. Tertib wudu kan berurutan. Iya, berurutan. Jika di dalam rukun satu rukun lain dijeda oleh aktivitas lain, misalkan yang terlalu kalau baca mata atau membaca kecil, apakah itu boleh atau sampai sejauh mana dijeda bisa? Siap. Iya. Oke. Sudah hadir. Baik, tadi kulit apapun yang disamak itu bisa suci kecuali anjing dan babi tadi. Walaupun binatang buas, walaupun binatang itu haram dikonsumsi dagingnya. Kucing haram di
ya haram katanya. Macan, harimau, nggak apa-apa, kita sanap jadi suci dan bisa kita berjual berikan. Terkecuali dua binatang tadi yang dikecualikan, nggak bisa dihama, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dimanfaatin apapun apa daging hidupnya, kulit-kulitnya itu udah mati, nah udah jadi bangkai. Nah yang lain masih bisa dimanfaatkan ketika ada binatang yang meninggal, ambil kulitnya. Ya. Itu kan dulu ceritanya kan ada sahabat, ada kambing mati diseret sama sahabat, nama baginda Rasulullah, kenapa kamu mau buang? Saya ambil kulitnya, bisa mah suci, bisa dimanfaatkan. Akhirnya kulitnya diambil di kambing. Nah, akhirnya dikias-kiaskan. Ketika binatang semua meninggal itu jadi bangkai, sama jadi bangkai. Ya asal menurut Imam Syafi'i asal dua bangkai itu tadi nggak boleh. Ketika binatangnya halal meninggal udah jadi bangkai, sama dengan harimau meninggal jadi bangkai. Dikiaskan, itu namanya ilmu kias. Ya. Nah, selanjutnya tadi, nah tartib memang urut. Gimana kalau kita kasih jeda? Pakai kacamata dulu, setelah baca muka pakai kacamata dulu, nyantai dulu, baru dilanjut tangan. Itu gimana? Enggak apa-apa, yang penting urut. Ya. Nanti itu enggak dapat kesunahannya wa muwalati. Wa muwalati itu kontinu, terus-menerus, enggak boleh diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain dalam wudu itu. Wudu baru muka. Ada yang ngajak ngobrol-ngobrol mah enggak apa-apa. Dijawab assalamualaikum salam, enggak apa-apa. Tapi ketika ngobrol yang enggak berguna jadi makruh nanti. Ya, yang enggak berurutan itu, yang penting enggak setelah muka langsung kaki, itu enggak berurutan, batal wudunya itu. Tapi kalau diselingi dengan kegiatan lain masih enggak apa-apa, mungkin nanti kena hukum makruh saja. Ya. Kita baru basuh muka, arloji kita diambil orang, pencuri, atau tas kita yang diambil, kita kejar aja udah enggak apa-apa. Setelah dapat, kita dapat. Yang penting wajah kita enggak kering, masih bisa dilanjut dengan tangan. Tapi kalau sudah kering enggak boleh. Baru mulai lagi dari awal. Itu namanya nanti enggak dapat apa? Enggak dapat sunnahnya mualaf jadi. Yang secara kontinu enggak boleh dibarengi dengan kegiatan lain. Nah, kalau tertib yang penting tertib, diseling-selingin juga enggak apa-apa, cuman kena hukum makruh. Ya, enggak boleh. Sambil wudhu ngobrol, ya itu gak boleh. Ya, bisa bersyukur. Oke, cukup untuk jam 9. Kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.